lihat apa di belakangmu itu? Ngapain juga gue mandir-mandir ke airport. Ya, saya yang capek nyariin kamu, waktunya udah nongol di sini. Bulak-balik, anak sama bapak sama juga. Nah, sudah. Sekarang kamu pergi sana, keluar ya. Saya capek, Wan. Aku mau kangen-kangenan sama anakku. Aduh, apa itu kangen sama kamu? Bagaimana di Amerika? Orang Amerika sana ada yang mirip abah-abang enggak? Enggak ada, Bah. Mana ada orang Amerika lecek kayak abah. Hah? Lecek? Enak aja kamu ngomong itu. Terus abah gimana? Kenapa? Masih suka nembak? Masih suka meleset kayak yang dulu? Duh, meleset gimana? Apa itu sudah pernah ikut juara? Juara dua abah sudah. Juara apa? Nembak itu. Tak percaya? Doyok! Ambilkan balonnya. Janji apa sih, Gus? Kemarin katanya kamu janji mau ngajarin Bagus bagaimana caranya bisa menyentuh kamu. Ayo dong. Oke. Aku akan mengajarkan kamu bagaimana cara menyentuh aku. Gini caranya. Jadi, ada orang. Sebaiknya kamu gelap-gelap lagi deh, ya. Tenang aja, Gus. Semua orang tidak ada yang bisa melihat aku kecuali kamu. Sekarang bukain aja pintunya. Oke. Mimpi. Kamu sedang tidur ya? Tidur? Enggak. Saya gak tidur. Kenapa mimpi? Mungkin. Aku datang memang untuk kamu. Karena kamu bikin aku jadi hidup. Tapi kamu kan boneka. Saya pasang tangannya tadi. Kenapa bisa hidup?